kasih Bapak Prabowo Subianto. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Capres nomor 01, Bapak Insinyur Joko Widodo untuk menyampaikan visi-misinya. Waktu 3 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua KPU beserta Komisioner, Ketua Bawaslu beserta Komisioner, yang saya hormati sahabat baik saya, Bapak Prabowo Subianto. Seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, visi kami adalah Indonesia maju di bidang energi. Ke depan kita ingin sebanyak-banyaknya mengurangi pemakaian energi fosil, sehingga pemakaian biodiesel, pemakaian green fuel akan kita kerjakan. Sudah kita mulai dengan melakukan produksi B20. Ini akan kita teruskan sampai ke B100, sehingga ketergantungan kita pada energi fosil akan semakin dikurangi dari tahun ke tahun. Kemudian juga yang berkaitan dengan bidang infrastruktur. Kita tahu dalam 3 tahun ini telah kita gelontorkan 187 triliun dana desa ke desa-desa. Apa yang kita dapatkan dari dana ini? Telah dibangun 191 ribu kilometer jalan di desa. Ini jalan produksi yang sangat bermanfaat bagi para petani. Dan juga 58 ribu unit irigasi yang telah kita bangun dari dana desa. Yang ketiga di bidang pangan. Kita ingin ketersediaan pangan, stok pangan, stabilitas harga harus terus kita jaga. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para petani jagung. Kita ingat di 2014 kita masih impor 3,5 juta ton jagung. Tahun 2018 kita hanya impor 180 ribu ton jagung. Artinya ada produksi 3,3 juta ton yang telah dilakukan oleh petani, ini sebuah lompatan besar. Di bidang lingkungan hidup, mohon tenang. Di bidang lingkungan hidup, kita ingin kebakaran hutan, kebakaran lahan gambut tidak terjadi lagi, dan ini sudah bisa kita atasi. Dalam 3 tahun ini tidak terjadi kebakaran lahan hutan, kebakaran lahan gambut, dan itu adalah kerja keras kita semuanya. Dan kita juga ingin mengurangi sampah plastik di sungai maupun di laut. Saya kira itu dedikasi yang ingin kita berikan kepada bangsa ini untuk Indonesia maju. Sudah habis, Pak.